Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwari Basalsabila dari Bekasi. Dan saya Hawa Sulumufida dari Indramayu. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme perpulangan santri Pondok Pesantren Hafizul Quran Al-Masih Jati Parang Brebes. Yang pertama, kendaraan wali santri wajib memasuki wilayah pesantren. Yang kedua, wali santri memasuki wilayah pondok pesantren menggunakan pakaian yang sopan. Contohnya. Nah, di sana wali santri akan ditanyakan akan menyebut siapa dan asalnya dari mana. Setelah itu, ada petugas yang akan memanggil santri yang bersangkutan untuk menunjuk ke sumber suara. Dan ingat ya teman-teman santri, awal ketika bertemu orang tua harus seperti ini ya. Kalau waktu mama, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini aku pulang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang kelima, wali santri mengambil buku perizinan di pos 2. Nah, caranya sendiri. Ini ya, Wak. Yang keenam, wali santri menuju ke pos 3 untuk mengambil buku prestasi santri. Yang ketujuh, untuk mengecek kelengkapan administrasi, wali santri menuju ke pos 4. Perpulangan kali ini berbeda dengan perpulangan sebelumnya, karena sebelum santri diperkenankan pulang, akan ada pertemuan wali santri yang akan dipimpin langsung oleh guru kita, Abah Kyai Haji Nahrawi, selaku pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Masih Jati Parang Brebes. Nah, seperti itulah mekanisme perpulangan santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Masih Jati Parang Brebes. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kami.